Di tengah euforia Hari Raya Idul Fitri di seluruh dunia, ada sebuah noda hitam yang mencoreng dan membawa duka di perayaan Hari Kemenangan umat Muslim tersebut. Ya, di saat takbir berkumandang di Hari Kemenangan, warga Palestina pun harus berjibaku dengan merasakan teror yang teramat mencekam saat roket-roket Israel membombardir Gaza. Bukan kembang api dan juga gelak tawa yang menghiasi langit malam Palestina saat menyambut detik-detik Hari Raya Idul Fitri. Namun, roket-roket yang berterbangan dan teriakan mencekam yang menjadi pemandangan malam hari Palestina di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Selain Gaza, Masjid Al-Aqsa juga menjadi lokasi bentrok antara Israel dan Palestina yang sudah terjadi sejak Sabtu yang lalu. Dua malam masjid yang menjadi situs suci ketiga umat Muslim ini diserang sehingga membuat lebih dari 200 orang Palestina mengalami luka-luka setelah polisi Israel menindik massa dengan menggunakan peluru karet, granat keju, dan juga pemukulan. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini memiliki sejumlah alasan, sehingga situasi dan kondisi di Palestina memburuk. Keputusan polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar gerbang Damaskus pada awal bulan Ramadan menjadi salah satu pemicu ketegangan. Konflik antara Israel dan Palestina ini pun menjadi perhatian dunia. Jejaring sosial media pun diramaikan dengan tagar Save Palestine. Selain tagar tersebut, tagar Al-Aqsa Under Attack dan Gaza Under Attack juga menghiasi lini masa. Selain New York, warga London juga menggelar aksi yang serupa. Terlihat bagaimana ratusan atau bahkan ribuan orang turun ke jalan untuk dapat menyuarakan tentang pembebasan Palestina dari Israel. Para pesohor dunia pun turut menyuarakan kecamannya terhadap apa yang terjadi di Palestina melalui sosial media. Bella Hadid, Dua Lipa, dan pemeran Hulk Mark Ruffalo adalah tiga di antara banyaknya pesohor Hollywood yang geram dengan apa yang terjadi di Palestina. Apa yang terjadi Palestina ini adalah urusan pertama urusannya bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita tahu bahwa semua bangsa itu berhak untuk merdeka dan segala macam penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sebagai bangsa Indonesia kita tahu itu. Dan sekarang masih ada penjajahan di Palestina. Begitu pula bagi Oki Stiana Dewi, menurutnya tak perlu menjadi seorang umat Muslim untuk dapat bersuara tentang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Namun cukup sebagai seorang manusia saja, kita dapat merasakan kesedihan yang amat dalam melihat apa yang menimpa warga Palestina. Ya sebagai umat Islam, karena umat Islam salah satu yang sangat penting adalah Masjid Al-Aqsa. Dan kejadiannya adalah di malam-malam terakhir. Di 10 malam terakhir Ramadan, yang mana ini adalah malam sangat penting untuk umat Islam, tidak bersenjata loh teman-teman di Palestina ini, mereka sholat dengan khusyuk, ibadahnya jadi terganggu, jadi sebagai umat Islam. Tapi tentu saja, gak harus sebagai orang Indonesia untuk peduli Palestina, gak harus sebagai orang Islam harus peduli Palestina, tapi ini adalah isu kemanusiaan, teman-teman sekalian. Cukup kita sebagai manusia, peduli dengan Palestina seharusnya. Tali tiga uang dengan Oki Stiana Dewi, Ustadz Maulana pun menyuarakan hal yang serupa. Ustadz Maulana pun menyebutkan jika apa yang terjadi di Palestina bukan permasalahan agama, melainkan permasalahan kemanusiaan. Dalam hal ini kita berbicara tentang kemanusiaan, di mana yang namanya kebebasan, beribadah, bahkan ya Allah anak-anak kecil, orang tua pun disiksa. Ini mudah-mudahan terketuk hatinya semua, supaya bisa melihat ini dalam kacamata kemanusiaan aja. Kalau saya pasti berkata, oh karena Ustaz Islam pasti membela Palestina dan sebagainya. Nah, tapi kita dalam hal ini memposisikan diri kita sebagai makhluk. Ya gimana? Bagaimana kalau dalam hal ini Anda yang diperlakukan seperti itu di rumah ibadah Anda sendiri? Ustadz Maulana tak bisa membendung tangisannya tatkala gambaran akan kunjungannya ke Masjid Al-Aqsa tahun lalu masih menempel di memorinya. Melihat sudut-sudut yang menjadi lokasi penyerangan aparat Israel pun membuatnya kembali ke tahun lalu di mana ia berdiri tepat di lokasi penyerangan untuk melakukan ibadah. Tempat yang dilakukan oleh Zionis Israel tersebut, aku pernah datang di sudut-sudut itu. Aku pernah salah, ya Allah, aku pernah salah di sini loh. Jadi betul-betul sedih. Jadi bertambah juga buat kita orang Islam, utamanya di Indonesia,
patut bersyukurlah. Kita ibadah dalam aman, tarawih dengan tenang. Mereka ngumpet-ngumpet untuk datang ke masjid untuk sholat. Sementara kita, masjid terbuka buat kita untuk datang. Tapi mungkin kita sendiri yang malas untuk hadir. Tapi beliau mempertaruhkan nyawa buat ibadah di masjid dengan kondisi keamanan yang tidak begitu kondisif. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita. Dan saya menggugah kepada semua masyarakat, kita doakan mereka. Konflik menahun antara Palestina dan Israel memang seakan tak menemui titik terang. Entah sudah berapa banyak korban yang berjatuhan dari konflik berkepanjangan ini. Masjid Al-Aqsa menjadi saksi bisu bagaimana konflik yang terjadi antara dua negara tersebut. Tak hanya menjadi saksi bisu saja, situs suci ketiga bagi umat Islam ini pun kerap menjadi medan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dan membuat segala keindahan yang tersaji di Masjid Al-Aqsa berubah. Sejatinya, Masjidil Aqsa adalah sebuah tempat yang sangat indah, di mana bentangan langit biru dan juga struktur bangunan-bangunan tua ala Timur Tengah menjadi panorama yang sangat memanjakan mata. Selain pemandangan yang indah, sejarah Masjidil Aqsa juga menjadi hal yang penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Keindahan Masjid Al-Aqsa tersebut kini hilang lantaran konflik mencekam yang menyelimuti kehidupan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga apa yang kini tengah melanda Palestina dapat segera berakhir agar saudara-saudara kita yang berada di sana dapat merasakan indahnya Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga tanpa ada rasa takut. Tentu saja kita berdoa sebagai manusia, umat Islam dan bangsa Indonesia. Manusia pada umumnya lah, kita berdoa semoga penjajahan di atas dunia dapat dihapuskan dan orang-orang dapat berlaku dengan adil dan orang-orang Islam khususnya di Aqsa bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan khusyuk karena masjid itu adalah masjid dari orang-orang Islam, orang-orang Palestina. Melihat gambar-gambar tersebut ya memang sangat menyedihkan, membuat kita juga bergejolak amarah dalam hati kita karena seharusnya umat agama manapun itu mereka bisa mendapatkan kebebasan dan keamanan untuk bisa menjalankan agama mereka beribadah tanpa harus ada rasa takut dan cemas. Dan kita doakan ya supaya konflik ini bisa diselesaikan dan tidak ada lagi permasalahan seperti ini. Amin. Setuju sekali. Amin. Ya pastinya kita mendoakan mudah-mudahan.